Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa, saya masih di lahan. Jadi ada kawan-kawan yang bertanya, macam mana keadaan pas saya nanam pohon buah naga, apakah udah berbuah atau belum. Jadi kita langsung saja kita keliling lihat pohon buah naga. Oke, ini yang saya bikinkan videonya. Jadi ini lagi proses mau berbuah. Bakal bunga. Jadi ada satu, ada dua, dan bawahnya ada satu lagi. Jadi proses buah naga kalau dia udah siap berbunga, ini dia kawan. Ini dia proses sudah siap bunga. Ini tinggal tunggu besar ataupun tinggal tunggu dia tua. Rupanya di bawahnya ada satu lagi. Tadi kita nggak nampak. Oke, mungkin di sebelah sana ada yang berbuah juga. Kita keliling dulu. Yang kawan-kawan lihat, yang ini belum ada nampak-nampaknya. Ada satu lagi. Ini mau jadi bunganya nih. Jadi memang prosesnya lama kalau mau tanam buah naga. Bisa ya. Ada yang 3 bulan. Dan juga ada yang lebih. Tapi ingat, kalau mau nanam buah naga, pastikan pohonnya udah tua, udah siap panen. Jadi seperti yang ini, pohon intinya nih udah siap panen, udah berapa kali panen. Jadi inilah yang kita pakai untuk bibit. Jadi seperti kawan-kawan yang kawan-kawan lihat, ini udah ada satu lagi, satu juga yang bakal buah. Ini bunganya. Sebabnya di lahan kita belum terlalu banyak. Masih dalam proses juga. Ini juga tapi belum ada yang
berbunga. Ini satu lagi. Ini ada satu yang mau siap berbunga. Sekarang udah musim penghujan. Ini sama juga, belum ada yang berbunga. Mungkin hanya itu dulu. Nanti kalau kawan-kawan penasaran serta kalau pengen bertanya, langsung aja di kolom komentar. Oke, semoga kawan-kawan sehat selalu dan nggak pernah bosan lihat channel Trik Pertanian Galileo. Oke, terima kasih. Salam dari Trik Pertanian Galileo.